Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman, berbagi penjelasan ataupun berbagi ilmu sesuai dengan pengalaman yang saya dapatkan. Namun, mohon maaf bukan berarti saya menggurui atau merasa sok pintar. Sifat saya hanya berbagi pengalaman saja. Semoga dapat bermanfaat. Silakan boleh di subscribe terlebih dahulu sebagai tanda persahabatan kita. Langsung saja, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghemat energi listrik ya. Caranya pun cukup mudah, tinggal kita membeli sebuah alat dengan merek Nonix ya. Ini memang sudah saya buktikan 25% itu benar-benar menghemat. Iya. Tadinya saya hitung, sudah saya hitung dan sudah saya kalkulasi dengan kesimpulan itu 25% lah. Itu memang bisa menghemat. Dari waktu itu belum menggunakan alat. Iya. Alatnya dengan merek Nonix ini bisa digunakan untuk TV, kulkas, mesin cuci, kipas angin dan lain-lain ya. Fungsi alat ini sebenarnya itu sebagai inverter ya, atau juga bisa dikatakan itu stabilizer, ini hampir sama dengan alat itu. Namun setelah saya gunakan itu memang terbukti ampuh, dalam arti itu 25% sudah saya buktikan. Alatnya kayak gini. Nah, ini alatnya. Caranya pun cukup mudah. Ini dari alat ini kita masukkan ke stop kontak ya. Kita masukkan ke stop kontak. Kemudian di bagian ini ada lubang stop kontak juga. Fungsinya ini adalah untuk menyalurkan alat-alat elektronik yang bermuatan besar seperti kulkas ataupun magicom ya, ataupun alat-alat yang lain sekiranya itu membutuhkan energi listrik yang besar, kita masukkan ke sini. Cukup mudah bukan? Ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bukan berarti saya menggurui atau iklan ya. Namun ini berbagi pengalaman sesuai pengalaman yang saya dapatkan. Terima kasih. Sekali lagi silakan boleh di-subscribe. Terima kasih.